Pagi teman-teman, balik lagi di channel saya Andi Ramadan. Kali ini saya lagi berada di pos Babadan ya, pengamatan Gunung Merapi. Ini pagi hari kita 7:30 pagi. Ini debunya luar biasa karena habis erupsi kemarin ya teman-teman ya. Ini tanggal 12 Maret. Ya, kita mau nerbangin drone Raja Wali Volt 7 inci. Gendong GoPro 10 ke sana ya, ke Gunung Merapi. Nah, Raja Wali Volt 7 inci ke Gunung Merapi. Gendong GoPro 10. Sebelumnya saya tadi udah terbang ya pakai DJI Mavic 2 Pro. Dan ini penerbangan keduanya menggunakan drone FPV Raja Wali Volt 7 ya. Kita langsung aja siap-siap ya. Oh ya, ini saya pakai goggle-nya DJI V2 dan remote-nya TBST yang ke-2 Pro. Ini ada yang lagi terbangnya drone ya dari media ke Indosiar. Kita tunggu drone itu turun dan kemudian kita langsung terbang guys pakai ini ya. Oke, let's go, kita siap-siap terbang. Gas. Oke, ini dari record dari GoPro sebelumnya teman-teman ya. Kita siap-siap, ini remote udah nyala. Google-nya udah nyala. Waduh, debunya guys. Oke, kita langsung siap-siap untuk cari tempat duduk yang nyaman ya. Saya agak jauh aja ke sini. Oke, kacamata. Head saya taruh di sini dulu guys. Ini banyak debunya. Aduh. Oke, kita pakai lagi masker ya. Oke. Oh, bisa dilihat dari laptop ternyata. Ini saya harus nggak boleh pakai pakai masker ternyata teman-teman. Oke, kita langsung aja ya. Ini Gunung Merapi dari pos Babadan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dunia selamat, GoPro selamat, tutupnya bagus, ada manfaatnya. Raja Wali Volt 7 inci ke Merapi. Bismillahirrahmanirrahim. Arming. And tato. Oke, debunya parah ya. Kami debunya. Oke, tanggal 12 Maret pagi hari sekitar 7:30 pagi ya teman-teman. Tanggal 11-nya siang ini erupsi dan malam harinya saya putuskan untuk berangkat ya ke Babadan ini. Memang ini tempat yang beresiko, tapi tetap saya berangkat teman-teman karena di sini debunya banyak teman-teman. Ya, seperti teman-teman lihat ya, semua harusnya hijau, ini coklat ya, daun-daunnya pada coklat. Dan ternyata erupsinya itu sampai sekarang ternyata masih teman-teman. Debu-debunya itu masih banyak banget. Masih batuk-batuk ya? Masih. Suara batu-batuan itu pada berjatuhan itu, pada gelundung itu masih sangat-sangat terdengar ya ternyata. Saya kira sudah reda. Semalam udah reda ternyata belum teman-teman. Dan lihat teman-teman bisa lihat sendiri ya tuh, lihat debunya banyak banget. Jadi artinya saya nggak bisa tuh mepet ke sana yang banyak debunya teman-teman. Paling saya akan melipir ke kanan dulu dan agak tinggi sedikit. Oke. Lanjut. Penerbangan pertama menggunakan DJI Mavic 2 Pro dan penerbangan kedua ini pakai FPV-nya Raja Wali Volt 7 inci teman-teman. Oke, gambarnya udah banyak debu teman-teman ya. Sayang, gak banyak deket-deket. Saya akan nganan sedikit ya. Karena kelihatannya anginnya berembus dari kanan ke kiri. Ini dia Merapi setelah erupsi 11 Maret 2023. Kayak dekat ya. Kita mau coba sampai puncak dan kita mau coba juga sampai titik pusat si erupsinya teman-teman ya. Sebelah mana sih erupsinya? Kalau saya duga itu berada di kubah lava barat daya bagian bawahnya teman-teman. Nah, itulah kira-kira saya duga letak
erupsinya. Oke, kita saya pengen mepet ke bawah tapi agak ngeri ya sama debu-debunya itu. OSD aman? Aman, OSD aman. Kita jarak di 2,3 km teman. Speed di 38 km per jam, 36 sekarang. Lumayan berat ternyata ya naiknya. Oke, ini biar banyak debu, semoga dunia tetap selamat ya, tetap aman, amin. Dan ini oke, ada seperti ada suara batu-batu ya. Oh, iya. Batu yang berjatuhan. Nah, ini ya bagian yang gelundung-gelundungnya sebelah sini teman-teman. Gelundung-gelundung lagi. SP cuma 20 km per jam, sepertinya anginnya besar di atas guys. Anginnya besar ternyata. Ya, dan tapi gak apa-apa, masih ada progres dan emang agak berat sih ini. Tapi oke, masih ada progres. 28, 30 km per jam dan kalian bisa lihat sendiri ya, jelas banget. Ini loh Merapi dari dekat yang habis erupsi. Ini kita coba dekati. Ini kayaknya baru sih ini, kayak ini baru nggak sih itu? Terowakan-terowakannya. Apa ini udah lama temen-temen ya? Nih jalur ini loh. Tadi pagi ketika saya datang itu merahnya kelihatan jelas temen-temen ya. Tapi ketika pagian dikit ya udah nggak kelihatan sih merahnya. Kayak ini berat sekali ternyata. Speed cuma 20 km per jam, 24 ya. Terlihat dari anginnya juga arah si apa namanya debunya ya. Nah ini kemungkinan besar nih kubah lava yang ini nih, yang bawahnya ini loh yang tadi. Nah ini kayaknya nih saya duga ini loh, dari sini lah ya. Ya, tangan saya mulai gemeteran. ya bisa dilihat ya. Jadi asapnya itu ya dari sini asalnya. Ini debu atau asap sih teman-teman? Ada embunnya. Wow. Ada debunya. Ya tadi saya sempat lihat batu gelundung. Ini ada awan tipis ya, cuman tipis. Iya. Dari bawah puncak masih kelihatan. Oke, nah ini saya rasa nih yang erupsinya sebelah sini nih guys. Oke, kita dekati saja ya, ini agak nyamping sih. Progres ada ya, speed 26 km aja, baterai 3,4 lebih, wow. Artinya ini memang lawan angin guys. Nah, kita dekati saja ya. Ini nih kayak ini, yang erupsi nih. Ini nih bener sih ini nih. Jadi di bawahnya kubah lava yang barat daya itu ya. Kita dekati saja guys. Kita berada di atas ya persis. Wow, ini dia. Itu kubah lava barat daya yang bagian atas itu ya, bagian atas, dan kita ini yang asapnya ini dari bawahnya itu jelas banget sih, ngeri banget ini. Wow. Sangat aktif sekali ya. Dek Semeru ini luar biasa nih, Mbah Semeru ini, ya Allah. Ngeri ini, deh. Semeru Merapi ya, saking gemeternya lihat kayak gini ya secara langsung live dari mata saya. Jadi salah ngomongnya banyak. Ngeri banget asli. Wow. Kecepatan cuman 17 km per jam nih, 20-an lagi dan nah, ini dia teman-teman ya. Itu bongkahan batunya terlihat sekali kalau dari Google saya ya. Baterai oke, flight time 7 menitan. Baterai 3,4. Oke, ini dia kubah lava barat daya teman-teman. Bawahnya ternyata ya yang berguguran itu. Dipakai saat ini juga, mau live-in cepet gue. Bisa sih.
Dan kita berada di puncaknya, kayaknya puncaknya sih tidak berubah ya, kayak gini masih teman-teman. Ya ini anginnya kerasa. Baterai 3,39, 3,38, anginnya lumayan banget. Itulah mengapa tadi sempat pakai Mavic turun sendiri teman-teman drone-nya. Ya ini anginnya besar. Ya puncak dari Gunung Merapi ya teman-teman ya. Kita jadi lihat puncaknya kayak gini, dan tadi yang bagian yang erupsinya juga kita kelihatan jelas juga. Kelihatan 8 menit. Baterai 3,4-an. Oke, kita udah berada di puncak Merapi, cuma saya nggak berani terlalu mepet sih ini. Oke, kita... Oh, ini nih yang bekas erupsinya kelihatan jelas itu ya. Tuh, yang lurusan itu. Kelihatan jelas tuh ada erupsinya, guys. Cuma saya nggak berani mepet nih. Tapi saya akan coba semaksimal mungkin lah ya. Karena 120 km per jam karena didorong angin. Padahal saya kagak ngegas, cuma over doang, habis 120-an. Ayo descending. Ya descending dan balik lagi. Oke. Okay. I'll get my stop berapa? Oke, berarti 9 menit. Baterai 3,4. Impressive. Oke, lanjut guys. Ya, kita coba lagi, dekati lagi temannya. Sekarang saya akan mencoba lebih dekat ya kayaknya, karena. Bagusnya sih dari bawahnya lagi sih, cuman saya khawatir sinyalnya akan keblok, jadi ya udah dah. Cloud cover start to rain in. Not thick though. Tipis-tipis. Cloud cover tipis. Masa siapin aja sih, lanjut sih. I'm already ready. Yang baterai hitamnya disiapin. Udah di strap. Okay, good. Udah di strap, udah. Kayak ini dia. Tempat udah nempel di badan gua, Google juga udah. Yang erupsinya guys, kayak gini loh guys. Kita coba naik lagi ya, dan ini kayak gini loh. Super ngeri ini, asli ngeri banget. Kelihatan 10 menit, pada 3,3-an anginnya guys. Saya akan pulang di 11 menit ya teman-teman. Tuh batu pada berjatuhan teman-teman ya. Ini untuk naik berat sekali ternyata. Oke, saya nggak berani ke situ ya. Wah, itu dia yang erupsi kemarin ya, ini kelihatan jelas. Ternyata sini sangat nyamping. Form boy saya di sana. Mungkin kali penerbangan kali ini mungkin saya segitu dulu ya teman-teman ya. Saya penasaran sih masih teman-teman. Nah ini dia ya. Tuh pasca erupsi ya kayak gitu teman-teman, bekas erupsinya tuh. Wow. Oke lah. Kelihatan udah 11 menitan. Oke, kita arah balik aja teman. Oke, let's go. Ini saya nggak berani terlalu rendah karena orientasi pulangnya yang mana ya. Baru pertama kali ya terbang dari sini Babadan, dan kondisinya menyeramkan, jadi saya nggak berani terlalu mepet. Pertama kali, dan anginnya super besar dan ada debu-debu teman-teman, jadi saya nggak berani terlalu ambil resiko. Kecepatan di 130 padahal saya cuman hover sedikit dan saya majukan sedikit ya, jadi memang ini anginnya besar ternyata. Ada 3,3 3,2. Oke. Nah, yang manakah pos Babadan? Nah, susah kan? Saya juga nggak tahu. Sedikit cloud cover juga ya, kayak tadi bilang ini. Iya. Mulai tebel sekarang. Tapi masih aman sih yang bagian erupsinya, masih aman. Oh, kena problem. Yang mana ya pos Babadan? Jarak udah tinggal 1 kilo, tapi saya nggak tahu pos Babadan yang mana, guys. Ini nggak ada pandangnya. Ada sih, coba kan tetap harus tahu lah.
Ya, suaranya ya udah kedengaran. Jarak emang tinggal 500-an meter. Sambil turun. Bisa dengar suaranya nggak? Ya. Wah, ini ternyata ya. Oh ya, ya ini. Kayak itu dia pos Babadan. Saya putar-putar karena turun ya. Ini nggak bisa dikrispinnya susah ya. Iya. Karena ada tiang masalahnya, ada tower. Saya harus. Tadi juga aku kayak gitu kok. Harus aware sama tower, jadi muter-muter aja di atas. Saya nggak bisa dekat-dekat ya, harus agak jauh karena debunya parah. Lain. Fuck. Sorry, harusnya di... Sorry. I block you. Sorry, harusnya di sana ya, berarti di bawah nanti next. Sorry. Gue di sana kan? Iya, sorry. Anginnya kan kesini, maaf. Ya teman-teman, landingnya anu ya, motorin parah. Maafkan saya, tidak disengaja, maafkan. Ya itu dia teman-teman ya, Gunung Merapi yang habis erupsi kemarin. Dan tadi sangat terlihat jelas bagian mana erupsi dan arah erupsinya kemana, jelas banget. Dan ya semoga videonya ada manfaatnya. Masih penasaran karena ternyata walaupun jaraknya cuma 4 kilo tapi anginnya kencang di atas. Ya teman-teman ya, itu dia explore saya di FPV, baterai FPV yang pertama nih, nanti mungkin ada next ya. Oke, terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Doa kasih bisa explore Indonesia lebih luas lagi, sampai ketemu lagi di video menarik berikutnya, bye-bye.